lagi di channel Selada. Kali ini kita bakal ngebahas ngebahas Scarlett. Udah jelas ya kan, dari depan ini udah kelihatan banget ini Scarlett ya guys. Ini ada satu paket Scarlett kita beli. Yang pertama ini kita udah pernah review sebelumnya yang Jolie ya guys. Dan yang kemarin tuh udah abis. Jadi ini kita beli, ini kasih kelihatan nih masih ada tutupnya. Ini adalah identitas kalau ini baru ya guys. Terus karena kemarin tuh kita cocok banget pakai itu, cocok banget dan wanginya itu baunya itu enak banget gitu kan. Sebelumnya kita udah nyobain yang kopi ya, dan sekarang ada yang varian Jolie juga. Makanya kita tuh pinisirin bingit gitu kan, pengen cobain juga yang varian Jolie tapi sabun cuy, sabun. Kita udah jadi, ini udah satu paket, tapi sayangnya belum ada scrubnya ya guys, belum keluar. Jadi kita mau nyobain scrubnya yang romansa aja, biar kita cantiknya satu paket guys. Yes, bener banget. Dan oh iya, by the way, semua ini kita beli di official store-nya Scarlett. Kalian bisa langsung cek website-nya ini, kunjungin IG-nya Scarlett_whitening. Kalian harus beli di official store-nya ya guys ya. Atau kalian bisa juga kunjungin e-commerce-nya mereka. Ini kita kasih semua di bawah link-nya. By the way, Scarlett semua variannya Rp75.000. Murce banget, kayak kantong kita tuh Scarlett itu sering banget diskon flash sale. Dan harganya itu kadang ya ampun murah-murah banget sekarang. Jadi kemarin kita itu beli pas 12 dong, dan kita tuh dapat harga murce banget. Makanya kalian harus ngikutin triknya kita, beli pas ada diskonan. Bener banget. Dan walaupun gak diskon, harganya memang murah ya guys. Iya. Ada hand body kayak gini yang udah kualitasnya udah oke banget. Wanginya kayak parfum ya, SL Black Opium guys. Oh gitu ya. Aku bukan pecinta parfum, tapi aku tetap suka sih sama wangi, kayak nggak bisa lupa gitu. Wangi banget. Nggak bisa lupa sama wanginya yang Jolie. Aku nggak tahu malah yang YSL itu, nggak tahu YSL. Jadi kalau kalian pakai ini pagi sampai sore guys, kalian tuh wanginya mulu gitu ya kan. Iya, makanya itu yang membuat aku memutuskan sel, ayo kita beli lagi yang kedua, kita repurchase lagi semuanya. Oh ya, review pertama kita bakal nge-review dari ketiga ini. Otomatis scrubnya dulu dong ya kan guys. Ini adalah step pertama kita ngegunain paket dari Scarlett ini. Jadi scrub Scarlett Romansa ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit kalian. Jadi kalau kalian pakai ini, kulit otomatis cerah. Oh gitu ya. Aku jadi kepengen pakai juga, karena jujur li ya guys ya, kemarin itu aku sempet lama banget nggak pakai scrub, makanya aku pengen banget nyobain yang ini. Jujur li, jadi kulitku tuh terasa kayak kasar banget gitu ya kan. Tapi kalau sabun sama hand bodynya aku nggak pernah lupa sih. Tapi kan tetap aja ya, kita tetap putus scrub ya. Benar. Jadi ini dipakainya 2-3 kali dalam seminggu. Jangan dipakai tiap hari juga ya, ya guys. Itu juga bahaya guys, bahaya. Ya. Tapi jangan juga nggak pakai itu. Kayak mana ya? Kalian nanti kita tuh harus bersihin guys. Itu sudah daki nusantaranya tuh orang dihilangkan dulu gitu ya kan. Jadi lanjut ke sabunnya, yaitu Brightening Shower Scrub yang Jolie itu mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit kalian. Jadi bulir-bulirnya ini bisa ngangkat sel kulit mati kita ya. Jadi kita udah double protection ya. Benar. Udah dapat dari scrub, dapat pula dari sabunnya guys. Dan wanginya itu loh ya ampun, bikin kayak kita mau pengen mandi lagi. Tapi kita belum pernah coba ini guys, belum pernah ini varian terbarunya Scarlett ya. Yang kita udah pernah coba yang ini hand bodynya. Tapi sama-sama Jolie. Jadi kita tuh berpikir kayak mungkin ini bakal wanginya enak banget. Jadi ini harumnya seger banget sih. Seger banget. Di dalam kayak ada parfum di dalam sabun, ngerti gak sih? Kayak gitu. Lanjut yang ketiga ada hand bodynya, yaitu Fragrance Brightening Body Lotion yang mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Ini udah bukan rahasia lagi ya guys, ini bisa mencerahkan kalian secara instan ya kan. Kali pakai udah langsung cerah. Nanti kita cobain, kalian bisa lihat perbedaannya tangan kiri dan tangan kanan yang udah dipakein dan yang belum. Jadi kalau aku jujur ya, aku pakai ini itu lebih suka kayak di malam hari, nggak sih kayaknya.
malam hari pas kalian tidur gitu juga, atau pas kalian mau pergi ke acara. Kalian jadi kelihatan kayak lebih cerah gitu, cerah instan gitu, ya nggak sih? Ini jadi kayak body care wajib cewek-cewek. Kita scrub dulu ya kan sebelum mandi kan, habis itu mandi pakai sabunnya ini ya kan. Setelah itu keluar dari kamar mandi langsung pakai ini dan kita akan harum sepanjang hari. Iya betul banget. Apalagi buat kalian-kalian yang sudah menjadi istri. Kalian mau menjadi istri solehot ya kan? Kalian wajib banget beliin ini sih. Bukan beliin sih, maksudnya kalian wajib beli ini dan suami-suami kalian juga wajib beliin ini buat kalian gitu ya kan? Tepat sih. Oke deh, itu aja dulu video dari kita. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe akun kita, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar pada banyak yang tahu dan kalian sobat kita juga guys. Oke guys, ketemu lagi di video lainnya. Bye.